Oke, okay, sorry guys, kembali aku lagi di Samuel dan ini suara asliku tanpa diedit. Ya, sangatlah jelek. Jadi, di sini aku bakalan coba main game Prawn Network server guys ya. Kalau mau ada di link deskripsi. IP-nya sama portnya itu default ya pokoknya. Jadi, bagi kalian di sini bakal ada ntar aku ketik juga di sini, bakal ada teks di atas ini. Nah, lalu kalian bisa juga cek di link deskripsi juga guys ya. Jadi gue langsung aja kita intro dulu kan. Dan di sini ada pertama di sini ada join ini the shooter beta vanilla itu guys ya di versi MCB sama MCPT pertama guys ya. Jadi kayak gini kita daftar servernya. Jadi aku bakal coba yang vanilla dulu. Di sini kayak terjun anjir. Nah, ini lobbynya guys, lobbynya kayak apa ya? Ini kayak survival mode gitu kan. Tapi kayaknya udah dihancurin karena banyak orang yang rusuh-rusuh gimana gitu buat ya. Nah, di sini lobbynya dibilang gila, tapi ini bagus banget ya. Campingnya jadi bagus-bagus semua. Jadi kalau kalian mau tahu nih aku pakai shader apa, kalian bisa cek di link deskripsi guys ya. Nah jadi kan, waduh, ini kenapa? Banyak guys. Nah jadi di situ nih tembok ini ada sesuatu guys. Sesuatunya yang tempat udah rusak jir. Nah tempatnya udah rusak kan ya, dia dihancurin dan itu blok-blok dari Nether sama mining mereka. Kan lihat aja kayak event gitu, kayak dia ngadain event gitu guys ya. Ini bagus sih sebenarnya tapi terlalu lama, jadi aku cuma nge-review nggak sampai beritahu semuanya ini tempat apa. Kan kamu bisa lihat sekilas kalau ini tuh, jadi bagi yang nggak guna-guna kita atau kita itu speed aja kan ya. Jadi so kita buat kalau nggak video yang nggak guna terlalu panjang kita speed aja guys ya. Oke. Oke okay guys, dan sekarang ini kita udah ada di lobbynya lagi. Dan ya kita kembali lagi, aku kira bakal ke lobby lagi. Jadi aku gak tau back to hub-nya di mana. Jadi wah, kok skin gue beda ya? Ya kayak beda-beda gitu, anjir. Jadi beda gitu istilahnya ya. Nah, jadi kita udah balik lagi. Nah kita udah balik lagi dan kita bakal nge-review ini yang lobbynya yang pertamanya. Nah jadi kita mulai yang di depan dulu guys ya, paling depan guys ya. Mentawar benernya siapa sih, kayak musim-musim gitu. What? Nah apa nih, oh ini kayak skin-skin gitu ya. Apa tuh tempat skin gitu guys, tempat kayak skin tuh. Nah terus di sini kayak ada parkour gitu ya guys ya. Ada parkour, jadi ini parkournya easy sebenarnya tapi aku butuh fokus ya, kayak aku nggak fokus banget gitu aja guys ya. Nah jadi setelah review tadi kan kayak gitu tuh guys, di paling depannya tuh kan kayak gitu kan. Nah jadi kita bakal review yang di sebelah kiri kita dulu guys ya. Nah di sebelah kiri ini ada top footer guys ya. Nah di top footer bulannya guys ya, disini ada Rino, ada Mr. Couple dan lain-lainnya, istilahnya 3 top footernya guys ya. Jadi kita bakal di tempat yang sebelah kanannya guys ya. Nah di sebelah kanannya mungkin di lobby tengahnya nanti kita review. Tengahnya itu kayak para staffnya guys, staff World Networknya. Di sini ada Super Light yang tadi di lobby gitu, terus dan lalalala, dan ini ownernya guys. Lalu ini, waduh ada Gojek guys, dan ini pokoknya staff-staff mereka guys ya.
ya itu staff mereka semua gitu apa ada bola mata ya. Lalu kok di tengah-tengahnya ini banyak yang masih komingson guys ya, ini belum itu dan banyak orang bilang males dapet gua main di sini. update terus ini aja main gamenya, kapan sih update-nya, kan jadi depres kan gua. Dia bilang kayak gitu guys yang ada di DC. Astagfirullah, lo tau DC itu apa? Discord DC. Nah jadi di game pertama ini ada survival ekonomi, terus di sini ada Achieve Island dan ada kreatif plot dan lain-lainnya itu masih itu. Kita bakal coba yang di Achieve Island dulu guys. Kok di ini vote ya. Nah kok kalian lihat di sini ini mulainya, ini mulainya istilahnya ya, mulai ini lobby Achieve Island-nya dan duit kita 10 ribuan guys ya. Nah jadi di sini kayak bagusan gitu, nah di minimum murah guys. Nah enggak haus sih, eh haus guys, haus haus. Sini kayak ada minuman kan, kayak minuman istilahnya kayak Sans SMP S3 banget kan. Memang iya sih. Nah jadi kita minum dulu ya, ini haus, kita haus. Nah kok di sini itu kayak tempat jualan-jualan perbaikin barang kalian gitu. kusur gue enak-enak ya. Nah jadi kita kembali lagi dan di sini kayak tempat jualan semuanya guys ya. Ini ada jualan food, peracik ramuan dan lain-lainnya. Tiba-tiba di mana ya tempat mulainya? Coba kita balik dulu ke lobby. Itu apa? Tempat gratis di sini ya. Ada bug gratisnya. Ya aku enggak tahu ini apa. Jadi ya enggak tahu. Coy, enggak tahu. Nah, jadi di sini boxnya bukannya ini lah ya. Di sini ketik thread. Nah, ini fitur barunya ya. Ketik flash thread gitu ya. Back to lobby. Ini lihat deh, ini Achieve Island-nya buat mulainya. Kalian klik di sini ada buat pulau, kunci pulau dan lain-lainnya guys. Ini bagus banget ya. Ini pas pertama kali aku main ini juga sama guys ya. Ini gue lupa server apa namanya. Pokoknya bagus. Pokoknya bagus-bagus gitu. Nah di sini kita coba masuk ke tempat orang. Coba kita masuk kunjung ya, apa sih namanya, aduh salah, yaudah lah bodo amat. Jadi kita langsung aja buat pulau kita guys ya. Nah di pulau kita nih, wow ya, kan bisa tahu setiap guys gua kayak nggak bisa ya megang gitu, nggak bisa. Jadi di sini ada cheese, ada pohon dan kamu bisa lihat kayak kita disuruh buat generator cobblestone ataupun mining generator gitu lah ya. Jadi kita bakal liatin tapi aku speed gitu aja. Ada yang langsung aja itu. Coba fitur-fiturnya ini ada apa aja sih men? Nah, yang pertama gue bakal buat generator kita dulu guys ya. Oke, gini guys. Ini terus lu ambil air unlimited air gitu, jangan air biasa, air biar bagus. Nah lalu nih kan taruh dulu airnya di sini. Oh ya aku akan beritahu kalau kalian suka banget shadernya ini, kalian bisa kok cek di link deskripsi. Nah bisa. Nah oh bisa guys, di sini ada dua generator gitu ya. Nah itu dari air sini, di sini juga dan di sini juga ya. Jadi gua bakal cepetin aja videonya kali ini, jadi kita semangat ceritanya guys ya. Let's go.
Cing udah mau nonton dan aku akan peringatkan, jangan lupa untuk subscribe dulu video, subscribe channel ini, dan jangan lupa kalian like video ini guys, kalian share ke teman-teman kalian yang lagi gabut, dan jangan lupa aktifkan loncengnya juga kan ya. Jadi mungkin ya besok aku record dan ganti skin yang lebih bagus, yang jarang ya kan, mau pakai Nova skin kan kubah.